Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, senang sekali ada saya Galuh Prata bisa menyapa kembali Anda di hari Minggu pertama di tahun 2018 ini loh. Seperti biasa ketemu lagi di Kompas Dewata akhir pekan. Dan kami juga akan menyajikan beragam informasi untuk mewarnai hari Minggu Anda, mulai dari tradisi, usaha Pulau Dewata, referensi jalan-jalan dan juga kuliner dong pastinya akan melengkapi hari Anda hari ini. Pengen tahu akan ada apa saja sih liputannya? Yuk kita lihat selanjutnya di Kompas Dewata akhir pekan. Saudara, informasi pertama kali ini seperti biasa akan saya bawakan mengenai tradisi. Nah, kali ini saya mau ajak Anda untuk ke Kabupaten Gianyar. Di Kabupaten Gianyar aja ada banyak tradisinya ya. Nah, salah satunya yang ingin saya angkat di episode kali ini adalah tradisi ngerebeg. Tradisi ngerebeg ini memiliki makna untuk menetralisir alam semesta. Jadi masyarakat ini berbondong-bondong melaksanakan tradisi ini untuk menyeimbangkan alam semesta. Kita lihat yuk seperti apa sih tradisi ini. Bertepatan dengan Budak Kliwon Pahang atau Budak Kliwon Pegatuakan, warga di Desa Pekraman Tegalalang Gianyar menggelar ritual ngerebek yang dipusatkan di Pura Dhuwur Bingin Desa Pekraman setempat. Ngerebek oleh warga setempat diyakini mampu menghalau segala kekuatan negatif. Dalam pelaksanaannya, sekelompok pemuda dan anak-anak di desa ini dihias sedemikian rupa hingga terlihat menyeramkan. Secara khusus, peserta juga menggunakan warna kelabu bercampur kemasan sebagai wujud bencana Gunung Agung dan berharap bencana alam tersebut segera berakhir. Kan di Bali itu bencana itu diidentikan dengan sesuatu yang baik, bukan dikatakan sebagai sesuatu yang buruk. Karena masyarakat Bali itu kan percaya dengan adanya kekuatan alam, keseimbangan alam dan peran manusia di sebagai faktor pendukung. Mudah-mudahan dengan ritual yang diadakan ini, seperti harapan kita semua, Bali ini aman, nyaman, dan wisatawan bisa kembali lagi ke Bali untuk berkunjung dan menikmati keindahan alam yang kita miliki. Setelah melewati berbagai rangkaian, seluruh peserta berjalan mengelilingi perkampungan dengan lantunan doa-doa di sepanjang perjalanan. Ritual ini juga dilengkapi dengan upacara pecaruan terkait bencana Gunung Api Agung. Tampak semua warga mulai dari anak-anak hingga orang tua begitu antusias mengikuti jalannya rangkaian upacara yang digelar. Secara umum mereka berharap Bali selalu aman dan bencana yang terjadi segera berakhir. Nyoman Sudarmika, Kompas Dewata. Setelah ada informasi soal tradisi, kali ini saya mau ajak Anda untuk melihat informasi usaha Pulau Dewata. Kalau dengar sampah di daur ulang menjadi tas, kemudian barang-barang pajangan tuh kayaknya sudah biasa ya, udah sering didengar. Tapi kalau misalnya sampah diolah jadi listrik, seperti apa ya? Penasaran? Kita lihat yuk liputan yang di Klungkung satu ini. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menangani sampah. Mulai dari mengubah sampah menjadi energi gas, hingga kemudian mengolah sampah menjadi kompos melalui bank sampah. Tak cukup sampai di situ, saat ini ada cara baru yang juga dapat dilakukan untuk mengolah sampah, yaitu mengolah sampah menjadi briket dan listrik melalui tempat olah sampah setempat atau TOS yang kini mulai diuji coba di Desa Pekraman Lepang, Kabupaten Klungkung. Kegiatan pengolahan sampah ini mulai dilakukan pada awal September lalu, bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik STT PLN Jakarta, di mana sampah campur baik organik dan non-organik diolah melalui proses yang disebut PUYemisasi. Kemudian dibentuk briket mirip batu bara dan pelet yang bisa digunakan untuk bahan bakar memasak dan kebutuhan listrik PLN. Skalanya harus diperbesar. Skala harus besar. Dan itu MKP harus mensupport itu biar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Rencananya berapa ton per hari? Ya tadi kalau sesuai untuk kebutuhan uji coba aja, paling enggak
5 ton per hari itu sudah briket. Sudah persiapan dari itu sudah briket ya, 5 ton itu. Inovasi ini sebagai salah satu bentuk menjadikan sampah sebagai teman dan usaha baru bagi warga di Kabupaten Kelungkung dengan pengolahan yang akan dilakukan di masing-masing desa dan banjar se-Kabupaten Kelungkung. Nantinya PLN akan membeli hasil olahan tersebut untuk dijadikan bahan bakar listrik oleh Indonesia Power. Nanti Kelungkung kan menghasilkan sekitar 40 truk ya. Target kita ke depan secara perlahan semua sampah akan diolah dengan cara seperti ini. Sehingga tidak lagi kita membuang sampah ke tempat lain. Nah, kenapa? Karena dengan kita olah menjadi pelet, sampah menjadi diam, menjadi pelet, kemudian dibeli oleh Indonesia Power menjadi listrik, ini dari sampai peletnya, ini bisa diproduksi di semua desa, bahkan banyak. Dalam satu mesin besar mulai Januari ditargetkan menghasilkan hingga 5 ton briket setiap harinya. Budi Kristal, Kompas Dewata. Pemirsa, Anda lihat lukisan di belakang saya besar banget dan bagus ya. Dan kebetulan saya lagi ada di Bentara Budaya Bali nih, ada banyak banget lukisan-lukisan bagus seperti di belakang saya ini, di dalam. Nanti saya mau lihat-lihat, Anda juga pasti penasaran dong. Sambil saya juga akan informasiin jalan-jalan kemana kita hari ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Dewata, akhir pekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Kompas Dewata akhir pekan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, saya lagi ada di Bentara Budaya Bali. Sudah ada di dalamnya nih lebih tepatnya. Di belakang saya Anda bisa lihat ada lukisan dan masih banyak lagi di sini. Ada karya-karya yang menarik yang pengen saya lihat. Nah, sambil saya lihat-lihat, saya juga mau ajak Anda untuk jalan-jalan kali ini. Emangnya mau jalan-jalan kemana sih di awal tahun? Ada satu tempat wisata menarik yang unik, yakni wisata cahaya yang kayaknya perlu deh untuk Anda datangi di awal tahun 2018 ini. Yuk kita lihat yuk Festival of Light di Nusa Dua Bali. Di tengah kondisi pariwisata Bali yang semakin menurun akibat diterpa bencana Gunung Agung, para pelaku pariwisata kini tengah giat-giatnya mengadakan atraksi wisata untuk mendongkrak kembali kunjungan turis ke Bali. Salah satu agenda promosi wisata yang diadakan selama sebulan hingga awal tahun depan, yakni Nusa Dua Light Festival yang berlokasi di Pulau Peninsula Nusa Dua Badung. Saat memasuki lokasi, pengunjung akan disuguhkan beragam warna-warni cahaya lampion yang indah dengan berbagai bentuk seperti bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang purba yang akan memanjakan mata para pengunjung. Selain itu, pengunjung juga bisa mencoba naik dari ketinggian dengan balon gas untuk melihat dari atas kemeriahan acara yang tampak bermandikan cahaya lampu ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pariwisata yang lesu, namun pelayanan terhadap wisatawan tetap tidak berubah dengan tetap mengadakan pertunjukan yang atraktif seperti pesta kembang api pada saat dilaksanakan pembukaan Nusa Dua Light Festival. Kawasan Pariwisata Nusa Dua itu menyelenggarakan Light Festival. Nah, Nusa Dua Light Festival kali ini mengambil tema jungle. Selain temanya berbeda, Nusa Dua Light Festival ini juga membawa kasih baru, yaitu hot balloon yang ada di belakang saya. Kira-kira bisa mendongkrak tingkat pariwisata untuk di akhir tahun sendiri ya? Ya, seperti itu harapan kami. Harapan kami event-event seperti ini akan tetap menjadi tertarik buat wisatawan untuk datang ke tempat ini. Dengan pelaksanaan event ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan berkunjung dan ditargetkan tahun ini dapat mencapai 38.000 kunjungan ke Nusa Dua. Wisatawan pun tidak perlu khawatir berkunjung ke Pulau Dewata selama masih berada di zona aman. Made Murye, Kompas Dewata.
Dari Nusa Dua, pemirsa, saya mau ajak Anda ke Kabupaten Buleleng. Di sana ada agrowisata petik stroberi, di mana Anda dan keluarga bisa merasakan langsung pengalaman memetik stroberi, kemudian menikmati suasana alam dan juga minum jus stroberi langsung loh di sana. Berwisata ke agrowisata mungkin dapat menjadi salah satu alternatif liburan. Bagi para penggemar buah, khususnya stroberi, Anda dapat mengunjungi agrowisata stroberi yang berlokasi di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasade, Buleleng. Di tempat ini, Anda dapat menikmati buah stroberi yang ditanam dengan cara hidroponik. Terdapat 4 jenis stroberi yang dikembangkan, diantaranya jenis Rosalinda, Sweet Star, Hoso Grande, dan Sachinocha. Keempat jenis stroberi ini dapat kita nikmati dengan memetik sendiri dari pohonnya, bahkan langsung dikonsumsi. Seluruh stroberi ini ditanam dengan cara hidroponik, sehingga buahnya aman untuk dikonsumsi langsung. Kita utamakan adalah menjual produk, dan pengunjung dapat petik dan menikmati langsung. Itu merasakan sensasi petiknya, makanya kita namakan agrowisata. Agrowisata adalah merasakan dan petik, menikmati langsung di kebunnya. Selain dapat menikmati langsung buah stroberi, pengunjung di agrowisata ini akan disuguhkan jus stroberi. Satu gelas jus stroberi dengan 120 gram stroberi murni tanpa es. Agro Wanda ini menurut saya memang cukup memberikan efek edukatif ya, juga tentang di bidang kesehatan. Kita juga mengkonsumsi buah yang bersifat organik, karena kita ke depan tuh mengurangi makanan yang terkontaminasi dengan toksin, zat kimia atau racun yang berbahan baku dari kimia. Untuk menikmati semua ini, pengunjung hanya cukup mengeluarkan uang Rp40.000. Tidak hanya stroberi, pengunjung juga dapat mencicipi paprika dan tomat cherry. Jika ingin membawa pulang stroberi sebagai buah tangan, 1 kg stroberinya dihargai dengan Rp60.000. Kardian Narayana, Kompas Dewata. Gimana pemirsa, bagus ya lukisannya. Ini salah satu atau beberapa sih lebih tepatnya lukisan yang dipajang di Bentara Budaya Bali. Nah, kebetulan yang menggelar pameran di sini adalah komunitas Jamur. Mereka adalah komunitas Art Street. Jadi selain ada lukisan di sini juga ada banyak karya, mulai dari karya-karya seni instalasi dan masih banyak yang lainnya. Saya akan tunjukin Anda nanti di segmen ketiga. Plus, saya juga akan kasih tahu informasi soal referensi kuliner mana sih yang harus kita coba di akhir pekan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Dewata akhir pekan. Masih di Kompas Dewata akhir pekan, kita masuk di segmen ketiga. Saya akan bahas satu informasi yang tidak kalah menarik dari segmen-segmen sebelumnya. Tapi kebetulan di depan saya lagi ada satu barang yang unik. Saya bilang gitar bukan, papan juga bukan, tapi lucu banget ya. Ini salah satu karya instalasi dari teman-teman komunitas Jamur. Tapi lagi ya, yang saya akan bahas bukan soal gitar ini, tapi satu menu kuliner yang wajib Anda coba di akhir pekan ini. Tepatnya di Badung, Anda bisa coba satu menu unik, namanya adalah mie ayam betutu. Waduh, kayak apa ya kalau mie ayam dicampur sama betutu? Apa mie-nya ada betutunya atau seperti apa? Aduh, kita lihat aja liputannya. Ya,
Ya, saudara, jika berbicara mengenai kuliner, tentunya Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu tempat di kawasan Nusa Dua yang menyediakan kuliner berupa mie ayam betutu. Nah, seperti apa kira-kira mie ayam yang menggunakan topping betutu sebagai salah satu makanan khas Bali? Yuk, ikuti saya. Halo Ibu Agung. Hai. Iya, apa kabar nih hari ini? Baik. Oke, pemirsa, seperti janji saya tadi, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik mie ayam betutu. Nah, kira-kira bagaimana proses pembuatan dan juga seperti apa mie ayam betutu itu? Oke, Bu Agung, boleh saya tanya dulu? Oke, Bu Agung, jadi gimana nih awal mulanya bisa terinspirasi untuk membuat mie ayam betutu ini? Ya, mie ayam betutu itu ide dari saya dan suami. Itu karena kita berdua memang sering makan kemana-mana. Mie ayam dominan itu kalau nggak asin pasti manis. Nah, dan betutu di sini itu mempunyai ciri ciri khas dari Bali, masakan ya termasuk masakan Bali. Jadi ya kita gimana kalau kita combine aja antara mie ayam dengan ayam betutu. Jadi di situ mie ayam betutu ya kita bikin ayamnya ya memang ayam betutu, bumbunya bumbu betutu. Baik, jadi memang berbeda dari mie ayam yang lainnya begitu ya, Bu. Nah, supaya semuanya tidak penasaran, boleh nggak kira-kira nih Bu Agung berbagi sedikit gimana nih caranya dan proses pembuatan mie ayam betutu ini? Oke. Bu Agung, jadi kira-kira apa saja bahan untuk membuat mie ayam betutu ini, Bu? Ya, yang pertama yang pastinya ada mie. Ini mie-nya kita bikin sendiri atau handmade. Oke. Kemudian ini juga tanpa pengawet, tanpa pewarna juga. Kemudian karena mie ayam betutu, kita pakai ayam betutu. Ayam betutunya juga kita masak sendiri. Kemudian pelengkapnya ada sayuran, sayuran hijau. Kemudian ini juga ada keripik pangsit. Keripik pangsit juga kita bikin sendiri. Dan untuk bumbunya, kita seperti biasa ada garam dan lada. Karena kita mengkonsepkan itu menu kita healthy food, jadi kita nggak pakai vaksin atau MSG. Kita hanya menggunakan garam dan lada, juga ada pelengkap minyak bawang dan juga kecap asin. Oke, berarti tadi mie-nya sudah, betutunya sudah, sayur sudah, pangsit sudah. Jadi berarti sekarang kita tinggal perlu tahu proses pembuatannya. Yuk kita buat langsung ya, Bu, yuk. Oke. Nah, yang pertama kira-kira apa? Merebus mie-nya dulu. Itu sebelum kita merebus, itu pastikan dulu airnya sudah benar-benar meluap. Oke. Kemudian baru kita masukkan. Sambil menunggu, kita juga bisa memasukkan sayuran hijaunya. Nah, kira-kira ini butuh berapa lama untuk merebus mie-nya, Bu Agung? Kira-kira 2 menit. Oke, jadi cukup 2 menit aja ya. Berarti sambil menunggu mie dan sayurnya matang, kita siapkan bumbunya dulu ya, Bu Agung ya? Benar. Nah, kira-kira apa saja nih yang harus dipersiapkan untuk bumbunya, Bu? Ini yang pertama, garam. Ya. Garam kasih satu ujung sendok aja. Kemudian ada lada juga, kasih satu ujung sendok aja. Kemudian ini minyak bawang. Ya, kalau boleh tahu untuk apa diisi minyak bawang itu, Bu Agung? Minyak bawang untuk meningkatkan rasa gurih aja. Okay. Itu kita buat sendiri juga dari minyak dengan bawang putih dan daging ayam yang digoreng. Itu didiamkan semalam, itu menghasilkan minyak. Berarti aman juga ya, Bu, ya, untuk minyak? Baik. Oke, berarti mie, sayur sudah, bumbu sudah. Sekarang selanjutnya apa, Bu Agung? Iya, ini sudah matang. Kita tinggal masukkan mie-nya ke bumbu yang tadi sudah kita... Oke, ke minyaknya ya, Bu, ya. Selanjutnya sayurnya, betul?
Ini kita aduk dulu. Oh, kita aduk dulu ternyata, saudara. Iya. Berarti sekarang tinggal sayurnya ya, Bu Agung ya. Sebagai pelengkap aja sih. Oke. Kalau misalkan sayurnya diganti dengan sayur lain itu gimana Bu Agung? Sementara ini saya masih pakai sayur hijau aja. Oke. Mungkin next kita akan ada pilihan sayur lain seperti mungkin sayur bayam atau toge seperti itu. Untuk menambah inovasi ya Bu Agung ya? Nah ini dia toppingnya yaitu ayam betutu. Nah ini dia saudara, salah satu makanan handalan untuk topping di bumbu mie ayam ini. Karena betutu ini merupakan salah satu makanan tradisional khas Bali. Dan kira-kira seperti apa jika dipadukan dengan mie ayam ini? Oke, tadi sudah betutu, selanjutnya apa nih Bu Agung? Ya ini hanya sebagai pelengkap aja, ada bawang goreng. Bawang goreng. Oke, jadi hanya seujung sendok makan saja ya bawang gorengnya ya. Tapi sesuai selera ya Bu Agung ya? Iya. Ada kuahnya. Okay. Jadi kita ambil dulu kuahnya. Oke, jadi ada kuahnya pemirsa. Jadi selain mie, sayur betutu juga ada kuahnya yang tentunya akan menambah cita rasa dari mie ayam betutu ini. Ya, ini kuahnya sudah. Kemudian jangan lupa ada pangsitnya juga. Ini juga kita bikin sendiri. Okay. Non MSG. Jadi ya seperti ini. Iya, jadi kuah, pangsit, mie-nya semuanya bikinan sendiri ya Bu Agung ya? Luar biasa. Sudah jadi? Sudah. Oke. Ini dia saudara, mie ayam betutu yang merupakan gabungan dan kombinasi antara makanan nasional dan makanan khas Bali. Nah, kira-kira seperti apa rasa dari mie ayam betutu ini? Ayo kita cicipi. Nah saudara, saat ini di depan saya sudah ada mie ayam betutu yang sudah saya dan Bu Agung tadi buat. Nah sekarang saya mau coba dulu nih kuahnya, kira-kira rasanya gurih nggak ya? Sekarang saya mau coba nih pemirsa, kira-kira mie-nya enak nggak? Jadi benar-benar rasanya itu gurih banget pemirsa. Jadi mie ayam betutu ini mie-nya benar-benar empuk, sayurnya juga matang, matangnya pas banget. Nah tadi saya sudah coba kuahnya, rasa garamnya kerasa dan yang paling penting betutunya itu sangat kerasa dan benar-benar khas Bali. Jadi ini seperti kombinasi antara makanan yang gurih, asin, pedas dan pasti rekomendasi banget buat kalian yang suka jajan kuliner. Sekarang saya mau coba pangsit anti MSG-nya dulu. Gurih. Baik saudara, jika kalian ingin mencoba mencicipi mie ayam betutu, salah satu makanan tradisional di Bali, silakan langsung saja datang ke kawasan Nusa Dua, tepatnya di OK Martabak Terangbulan. Dewi Nitya, Kadek Santosa, Kompas TV Dewata. Aduh, kalau ngeliat liputannya ternyata enak banget kelihatannya ya. Tapi rasanya seperti apa ya kalau mie dicampur sama dengan ayam betutu? Wah, kalau penasaran, udah hari Minggu ini langsung aja jalan-jalan ke daerah Nusa Dua Bandung untuk mencari mie ayam betutu. Nah, kebetulan ini liputan tadi menjadi liputan terakhir kita di Kompas Dewata akhir pekan untuk minggu kali ini. Pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sudah saya bagikan dari awal sampai akhir itu betul-betul menginspirasi Anda di akhir pekan ini ya. Jangan lupa minggu depan kami masih akan hadir kembali kok dengan liputan yang tidak kalah menarik dengan minggu ini. Sepastikan tetap menyaksikan Kompas Dewata akhir pekan di hari dan jam yang sama. Kalau gitu saya Galuh Prabadanku pamit ya dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.